Halo YouTube, pada kesempatan kali ini kita akan unboxing sebuah tenda dari Great Outdoor. Bisa dibilang ini adalah seri baru yang launching kemarin akhir 2019 dan juga keluar di Indofest 2020 di Senayan. Ini dia tendanya, kita lihat. Jadi ini dia tendanya, Great Outdoor Java 2 Pro. Ini bisa dilihat spesifikasinya. Oke, kita buka dalamnya. Kita dapat apa aja. Oke, yang terlihat ini langsung, ini adalah bagian alasnya, polyethylene atau terpal bahannya. Kemudian ini flash sheet atau outernya warna kuning. Kemudian dapat pasak. Seperti apa pasaknya, apakah masih sama dengan seri sebelumnya? Ini penampakan pasaknya. Kemudian ini frame. Frame-nya seperti biasa ada 3 set. Total 3 set. Oh, kalau ini yang untuk teras lebih pendek dan ini ada warna abu-abu. Frame-nya sendiri masih menggunakan frame fiberglass dengan ukuran diameternya 7,9 mm. Kemudian untuk outer atau flash sheet itu menggunakan bahan polyester dengan PU 2500 mm. Tenda ini totalnya sesuai spesifikasinya beratnya itu 3 kg. Main berat ya untuk tenda kapasitas 2 orang. Itu beratnya sampai 3 kilo. Ya cukup wajar karena framenya masih fiberglass. Terus pasaknya juga masih seperti ini. Ini berat juga. Kemudian kita lihat sedikit, kita intip bagian inner. Kita lihat seperti biasa, innernya ini juga menggunakan bahan polyester namun breathable. Ya, saya di sini juga ingin menunjukkan bahan ripstopnya. Jadi ini kalau kita lihat, dilihat nggak ya, bahwa ini bentuknya ripstop, jadi ada kotak-kotak. Kemudian kita buka lagi. Oh ya, pada Great Outdoor tenda model terbaru itu di bagian luarnya itu sekarang ada logo Great Outdoor yang cukup besar, bentuknya menyamping. Kemudian juga ini di setiap ujung-ujung untuk pengait dipasak itu sekarang diberi penguat dengan bahan terpal polyethylene, jadi ini lebih awet dalamannya. Kemudian untuk jahitan, jahitannya ini terlihat, ini juga sudah di sealer seam, jadi air hujan itu tidak merembes atau tembus. Oke, mungkin itu video singkatnya mengenai unboxing tenda Great Outdoor Java 2 Pro. Terima kasih yang sudah menonton.
ingin tahu penampakan tendanya seperti apa, nanti saya kasih linknya di kolom komentar. Jadi silahkan diklik, nanti videonya setelah ini akan tayang. Terima kasih atas partisipasinya menonton sampai detik ini. Goodbye.